Hai, Assalamualaikum. So, hari ni kita nak belajar topik 2.5 pertukaran gas dalam tumbuhan. Baiklah, semua jenis hidupan termasuklah tumbuhan akan melakukan respirasi. Ini telah pun kita pelajari. Sebelum ni kita pun tahu semua benda hidup mesti melakukan proses respirasi. Jadi, bagaimana tumbuhan melakukan proses respirasi? Ini yang kita nak tengok dalam topik ini. Baik, selain respirasi, pada waktu siang, tumbuhan juga melakukan proses yang dinamakan sebagai fotosintesis. Yang ini awak telah pelajari masa awak berada di tingkatan 1. Okay, so kalau awak ingat balik, proses fotosintesis ni, dia akan, tumbuhan akan mengambil gas karbon dioksida dan kemudian melakukan proses fotosintesis dan menghasilkan gas oksigen. Dan pada masa yang sama, tumbuhan juga melakukan proses respirasi. Okey, tumbuhan akan mengambil gas oksigen dan kemudian menghasilkan gas karbon dioksida. Sama juga macam kita, kan? Bila kita melakukan proses respirasi, kita akan mengambil gas oksigen dan menghasilkan gas karbon dioksida. Baiklah, bagaimana mekanisme pertukaran gas dalam tumbuhan berlaku? Okey. Di dalam tumbuhan, pertukaran gas boleh berlaku dalam daun, batang dan juga akar. Jadi ketiga-tiga bahagian ini, gas boleh masuk dan juga keluar. Jadi ia menyediakan luas permukaan yang besarlah untuk proses pertukaran gas berlaku. Okey. Jadi berbeza dengan kita dan juga haiwan, okey, kita hanya ada bahagian-bahagian tertentu sahaja yang gas boleh masuk dan keluar. Begitu juga dengan haiwan. Tapi bukan tumbuhan. Tumbuhan semua dekat bahagian pokok, bahagian tumbuhan itu boleh berlakunya proses pertukaran gas. Baik, kalau awak lihat dekat belakang ini, gambar buku teks ini, ada cabaran minda dekat situ. Dia tanya, nyatakan satu fungsi akar udara tumbuhan bakau seperti yang ditunjukkan dalam gambar foto di sebelah. Okey, kalau awak lihat di situ, itu dia adalah bahagian akar pokok bakau yang dinamakan sebagai pneumatophore. Okey, so apakah fungsi akar udara tumbuhan itu? Seperti yang kita tahu, okey, kalau awak pernah pergi dekat kawasan paya bakau ni, okey, tanah dia adalah sangat tumpat. Jadi agak sukar untuk bahagian akar melakukan proses pertukaran gas apabila dia punya tanah itu keadaannya tumpat, tak ada rongga-rongga udara sangat. Okey, macam kalau tanah biasa, okey, jadi ada banyak rongga udara dekat bawah tu. Jadi bolehlah berlaku proses pertukaran gas dengan mudah. Jadi pokok-pokok bakau ini dia ada akar yang mencanak naik ke atas yang dinamakan sebagai pneumatophore. Okey, jadi ini membolehkan gas-gas yang berada dalam udara untuk keluar dan masuk dengan mudah. Okey. Baik, jadi kita nak lihat apa yang berlaku kepada tumbuhan pada waktu siang dan juga pada waktu malam. Baik, kalau pada waktu siang, seperti yang kita ketahui, ada cahaya matahari dan tumbuhan boleh melakukan proses fotosintesis. Apabila tumbuhan melakukan proses fotosintesis, tumbuhan akan mengambil ataupun menyerap gas karbon dioksida dan kemudian akan menghasilkan gas oksigen. Okey. Dan manakala pada waktu siang, jangan awak salah faham, takkanlah proses fotosintesis sahaja berlaku. Bagaimana dengan respirasi? Tetap berlaku juga. Bermakna tumbuhan juga mengambil gas oksigen. Dan kemudian apabila semua sel-sel tumbuhan itu melakukan respirasi sel, okey, maka tumbuhan akan menghasilkan gas karbon dioksida dan akan dibebaskan ke udara. Okey. Dan pada waktu malam bagaimana? Okey, waktu malam tak ada cahaya matahari. So tumbuhan tidak dapat melakukan proses fotosintesis, maka tumbuhan hanya menjalankan proses respirasi pada waktu malam. Bermaksud tumbuhan akan mengambil gas oksigen dan kemudian menyingkirkan gas karbon dioksida ke udara. Baik, sekarang kita nak tengok peresapan karbon dioksida di dalam daun. Okey, kalau awak lihat gambar rajah di belakang ini menunjukkan keratan rentas daun. Okey,
Jadi kita nak tengok bagaimana peresapan gas karbon dioksida berlaku melalui stoma. Okey. Stoma itu apa? Stoma itu adalah liang udara yang ada pada bahagian daun. Okey. Jadi seperti yang telah kita pelajari sebelum ni, saya dah terangkan. Okey. Proses resapan berlaku mengikut kecerunan kepekatan. Bermaksud semua molekul akan bergerak daripada kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan berkepekatan rendah. Maksudnya apa? Kalau dekat udara, kepekatan gas karbon dioksida lebih tinggi berbanding kepekatan gas karbon dioksida dalam daun, maka gas karbon dioksida akan bergerak daripada udara masuk ke dalam daun. Sebaliknya berlakulah apabila ada perbezaan kepekatan. Okey? Jadi kita nak tengok macam mana gas ini masuk dalam daun. Okey. Awak tengok gambar rajah dekat belakang tu. Nombor satu, apabila karbon dioksida digunakan dalam proses fotosintesis, okey, bila tumbuhan dah buat banyak proses fotosintesis, maka kepekatan gas karbon dioksida dalam sel akan jadi lebih rendah berbanding kepekatan gas karbon dioksida yang berada dalam udara. Jadi ini akan menyebabkan gas karbon dioksida daripada udara bergerak masuk ke dalam daun. Okey, manakala apabila berlaku proses fotosintesis ni, kepekatan gas oksigen dalam daun pula akan jadi tinggi, betul? Sebab banyak oksigen dihasilkan apabila sel-sel menjalankan proses fotosintesis. Maka kepekatan oksigen di luar lebih rendah, jadi oksigen yang berada dalam daun akan bergerak keluar ke atmosfera. Okey, so begitulah berlaku. Jadi bila dah bergerak-bergerak keluar tu, jadi terbalik pula. Kepekatan gas oksigen dalam tumbuhan pula dah jadi rendah. Kan? Di luar lebih tinggi. Jadi macam itulah berlaku seterusnya. Jadi oksigen dekat luar akan masuk ke dalam pula untuk proses respirasi sel. Okey. Jadi kita tengok gambar rajah daun ni. Okey. Awak kena tahulah bahagian-bahagian daun. Okey. Yang atas sekali itu adalah lapisan kutikel. Kutikel ni adalah lapisan seperti lilin, maknanya dia kalis air. Dan kemudian sel di bahagian atas kita namakan sebagai epidermis atas. Okey, epidermis atas. Kemudian di bawah epidermis, sel epidermis, adanya sel mesofil palisad. Okey, sel mesofil palisad, kalau awak lihat gambar dia, dia ada kloroplas. Maksudnya sel mesofil palisad boleh menjalankan proses fotosintesis. Berbanding dengan epidermis, kalau awak lihat sel epidermis atas dan juga sel epidermis bawah, dia tidak ada sebarang kloroplas. Maksudnya sel epidermis tidak boleh menjalankan proses fotosintesis. Okey, kemudian adanya sel mesofil berspan. Tadi mesofil palisad, ini berspan. Dia macam span, dia ada banyak rongga udara dalam tu, ada ruang udara. Okey, kemudian adanya xylem dan phloem, iaitu yang berfungsi untuk mengangkut. Xylem angkut air, phloem akan mengangkut makanan, iaitu kanji yang dihasilkan daripada proses fotosintesis. Okey, kemudian ada sel pengawal di epidermis bawah. Okey, so sel pengawal itulah yang mengawal bukaan stoma. Sama ada stoma nak buka ke, nak tutup ke, siapa yang kawal? Sel pengawal. Okey, sel pengawal ni dia ada dekat lapisan epidermis, tapi sel pengawal ada kloroplas. Kena ingat sel pengawal ada kloroplas. Maka sel pengawal boleh menjalankan proses fotosintesis.